Kapolsek Medan Area Kompol Christian Sianturi bersama Wakapolsek AKP Feriawan, Panit Lantas Ibtu M. Simanjuntak, dan para personil Polsek Medan Area membagikan nasi bungkus pemberian Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto kepada para penarik betor dan kaum duafa di lapangan Barasokai Medan, area Kota Medan. Sofyan mewakili salah satu penarik betor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara dan siap membantu pihak kepolisian untuk mensukseskan pemilihan presiden dan legislatif pada 17 April 2019 agar dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV, salam Tribrata.